guys, balik lagi di channel ini. Dan hari ini gue lagi ada di Mall Aquarium. Pokoknya Mall Aquarium itu tempat yang banyak ngejual ikan-ikan hias buat di rumah atau buat di mana aja lah pokoknya. Oke, pokoknya pantengin terus aja channel ini, kita lihat ikannya satu persatu. Nah, ini dia ikan arwana silvernya. Kira-kira ini ukuran 20 cm. Nah, ini ada 3 pieces. 3 ekor deh. Kita ini bukan barang. Jadi ini tuh ikan sisa 3 dan yang lainnya belum datang lagi, masih proses pengiriman lagi ke sini. Pokoknya buat agan-agan yang pengen bisa datang ke Mall Aquarium. Bisa dilihat sendiri dengan jelas dan detail. Kalau untuk agan-agan yang pemula, disarankan miara yang segede gini, jangan yang 8 cm atau 10 cm karena beresiko bisa cepat mati. Nah, ini dia ikan main fish-nya. Nah, jadi ikan main fish ini juga cocok buat mempercantik ruangan agan-agan. Tuh, oke. Ini ada yang silver, ada yang platinum. Pokoknya mantep banget dah. Tuh. Kalau untuk yang low budget bisa miara ikan ini, karena ikan ini satunya murah. Dan kita di sini bisa main grosiran ya, kayak beli 10 atau beli berapa dan itu dapat harga spesial biasanya. Langsung nanti kita kasih kontak ownernya. Ini di sini ready sekitar 50 piece. Nanti kita kasih unjuk lagi tempat yang satunya. Nah, ini untuk main fish yang ada di dalam ruangan. Ini juga ukurannya sama kurang lebih dari yang di depan. Kira-kira harganya jatuh sekitar di 12.000. Bisa nego lagi untuk pembelian grosir. Nah, dan ini juga ada ikan yang lainnya, kayak ikan Oscar, kayak mantis lagi. Nah, kita langsung ngobrol sama yang punyanya ya, jadi biar dia bisa ngasih tahu dengan detail harga-harganya. Nah, itu yang punyanya lagi masuk dulu. Mbak, nah ini dia nih ownernya. Ini gimana Kus untuk harga-harga ikannya yang di sini? Yang mana? Dari yang paling murah aja yang di sini. Yang paling murah ya ini ya. Kita lihat dari Molly. Molly. Molly ini sampel. Oh, ini sampel. Sampel Molly Marvel. Molly Marvel sekitar berapa harganya? Itu di kita 5.003. Oh, 5.003. Ini kalau ikan yang ini nih kan main fish-nya beda nih warnanya nih. Berapa bisa itu? Bisa 5.002. Oh, bisa 5.002 tuh. Sekitar 5.000-an ikan main fish-nya. Kalau yang ini nih. Nah, Oscar Abri. Oscar Abri. Ini jatuh di harga berapa, Mbe? Sudah besar 50.000-an. Jadi Oscar ini harganya 50.000-an.
Nah, kalau yang sebelah sini, ini itu ada Tiger. Green Tiger. Tiger. Nah, Green Tiger yang ini ya, nih, tuh. Tuh. Itu 10.003. Nah, kalau ini nih, itu Oscar Slayer. Nah, ini harganya lumayan. Oscar Slayer 180.000. Nah, ini apa ini? Oscar apa ini? Sama. Tiger. Tiger berapa ini? Berapa? 25.000 ini. Oh, 25.000-an. Pokoknya di sini banyak. Ini di sini tuh masih yang display doang ya. Jadi barang tuh emang belum pada datang semua ke sini karena akuarium rak semua masih proses pembuatan. Cuman di sini bisa ngejual harga grosir. Yang jelas harganya murah buat pemula. Gimana nih, masih ada ikan lain nggak? Lohan ada nggak? Oh, ada lohan. Ada cincuk. Lohan apa? Cincuk. Nah, jadi ini ikan lohannya. Lohannya pada lupet. Nah, untuk ikan lohan ini harganya berapa? Kalau yang ini dia 50 ribuan. Ini 50 ribuan. Sudah mulai masuk dewasa. Ukuran berapa ini? Sekitaran ukuran 9 cm ya. 9 cm? 9 cm 2,5 jari. Nah, kalau yang ini yang malu-malu nih? Yang ini malu-malu di kisaran 100 ribu. 100 ribu? Ukuran dewasa. Ukuran dewasa ya? Sama ini lohan cincu. Pokoknya buat yang minat untuk ikan-ikannya bisa datang ke Mall Aquarium di daerah Grand Sutra Mekarsari ya. Iya, Grand Sutra Mekarsari, Jalan Pondok Cikurus, Blok CB12. Ini kalau dari Kota Sutra, bisa kan aksesnya dari Kota Sutra ya? Iya, bisa. Masuk. Tinggal masuk lurus aja dari Kota Sutra ya. Saja, ya. Nanti juga kita cantumin nomornya Kus di deskripsi biar bisa lebih jelas kontak langsung orangnya. Kalau misalnya kita mau mesen akuariumnya, tanknya itu bisa? Bisa. Workshopnya bukan di sini ya? Kalau workshopnya bukan di sini. Jadi ini sebenarnya rumah pribadi gitu kan? Kira-kira harga tank seukuran ini tuh berapa? Kalau ukuran tank ini kan tank 1 meter kali 40 ya. Tingginya 40, lebarnya 40, panjangnya 100. Nah, ini tebal kakinya 5 mili. Kalau ini di sekitaran harga 325. 325.000 udah bisa dapet tank kayak gini. Kalau yang paket sama filternya semua sama lampunya itu kira-kira ada? Bisa melayani juga, tinggal hitung-hitungannya nanti. Oke. Ya, sama-sama enak. Nah, nih buat yang mau miara ikan atau baru mulai miara, ini bisa rekomend banget di sini. Ini karena belum pada datang aja semua. Dan kalau yang ini emang tinggal sisa 3. Kalau akuarium-akuariumnya belum pada datang lagi karena ada di workshop juga ya.